Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandemi COVID-19 tidak hanya berimbas pada dunia kesehatan, namun lebih dari itu, COVID-19 berimbas pada kehidupan sosial, ekonomi, dan dunia pendidikan. Perubahan kondisi dan adaptasi kebiasaan baru memaksa para penggerak dunia pendidikan untuk menyesuaikan diri, dipaksa untuk menggunakan fasilitas teknologi untuk menunjang pembelajaran agar tetap dapat berlangsung dengan baik. Tantangan sebenarnya bagi seorang guru di masa pandemi COVID-19 tidak hanya sekedar di dalam proses transfer of knowledge, namun jauh lebih penting dari itu adalah transfer of value. Karena nilai-nilai kebaikan yang ditransfer oleh seorang guru kepada anak didiknya harus mampu bertransformasi dan menghadirkan generasi bangsa sebagai insan kamil sejati. Jika seorang guru hanya berfokus pada transfer of knowledge, maka pada saatnya fungsi tersebut bisa tergantikan oleh kecanggihan teknologi. Peran tak tergantikan dari seorang guru adalah transfer of value, yang tentu hal ini tidak akan mudah di tengah kondisi COVID-19. Pengabdian seorang guru dalam menjalankan kedua fungsi tersebut patut diapresiasi di tengah kondisi sulit seperti sekarang ini. Peran dan kualitas guru pada hari ini akan menjadi tolak ukur sebuah kemajuan bangsa di hari esok. Selamat Hari Guru Nasional tahun 2020, bakti guru, lindungi negeri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.